adik-adik. Jumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal untuk kurikulum 2013. Ini ada di kelas 12. Itu topiknya mengenai tuhunan trigonometri, ya. Mengenai aplikasinya ya untuk soal ini ya. Oke, kita lihat langsung ya bagaimana mengerjakan soal ini. Lalu buat sedikit catatan yang sesuai untuk menjawab soal ini. Nilai maksimum y sama dengan 5 sin x tambah 8 cos x. Oke. Dan ini dikasih tahu selangnya dari 0 sampai 2pi. Oke. Jadi begini ya catatannya ya. Pertama-tama untuk mengetahui maksimum dan minimumnya, itu caranya itu adalah mencari stasioner gitu ya. Jadi caranya itu langkahnya gini. Tuhunan pertama kita buat sama dengan 0. Kalau kita udah kerjakan tuhunan pertama sama dengan 0, lalu kita buat selangnya. Nah, titik-titik x-nya itu, x-nya ya, kita cek tanda-tandanya. Jadi cek plus minusnya. Jadi apakah plus di mana, minus di mana gitu ya. Lalu jangan lupa kalau plus itu artinya naik. Minus itu artinya turun. Nah, sekarang begini nih. Kasus-kasusnya ya. Jadi kalau dia plus dia minus. Kalau enggak dia minus dia plus. Waduh, ini kegedean ya. Ini maksudnya titik ya, bukan pagar ya. Nah, jadi gini, kalau plus plus itu kan naik ya, naik. Minus turun. Ini berarti maksimum. Nah, gitu. Kalau ini minus itu turun, turun. Plus itu naik. Berarti dia minimum. Selain ini bisa juga begini, plus plus. Kalau enggak minus minus. Kalau plus plus berarti begini. Naik, naik. Berarti ini tuh titik belok. Kalau ini turun, turun. Aduh. Goyang ya. Ini masih turun, jangan naik dulu ya. Turun. Ini juga namanya belok. Nah, kira-kira gitu. Lalu yang keempat, sudah kita dapat x-nya, jangan lupa kalau ditanya nilai, nilai itu ngomonginnya y. Bukan x-nya gitu. Jadi caranya dapetinnya y gimana? Substitusi ke soalnya, ke y sama dengannya, bukan ke tuhunan pertama. Kalau tadi ini tuh tuhunan pertama yang dikerjakan ya. Oke, langsung ya. Oke, kita kerjakan ya. Y sama dengan 5 sinus x ditambah 8 cosinus x. Oke, tuhunan pertama. Jangan lupa 5 dimana nggak ngaruh karena dia koefisien sin ditunin itu jadi 5 cos x. Nah, sampai sini cos ditunin min 8 sin x, jangan lupa sama dengan 0. Oke, sampai sini lakukan apa ya? Pindah was. Jadi gini, 5 cosinus x sama dengan 8 sin x. Oh, kalau gitu ya kita bikin gini aja, bagi cos semuanya. Jadi 8 nya pindah sini. Nah, itu jadinya sin x dibagi cos x. Sin dibagi cos kan tangen. Nah, tangen x sama dengan 5/8. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang tangen x 5/8. Nah, gitu. Ini sebenarnya kita bisa buat segitiga bantuan. Nah, tangen ini tulis x di sini, tangen itu di sana. Nah, gitu ya. Nah, depan bagi samping. Nah, depannya itu 5. Oke, isi di sini 5. Ini kan de ya. Yang di hadapannya itu de, di sininya sa, di sininya mi. Di sininya 8, di sininya akan 5 kuadrat tambah 8 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 tambah 64. Akan 89. Ya, 25 ini 64, 89. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat nih tangennya. X 5/8. Kita kan mau buat garis bilangannya nih. X-nya sudutnya berapa? Bisa sih sebenarnya pencet kalkulator. Nah, tapi kita mau begini ya, sebentar nih. Ini X-nya ya. Batasnya mana? Batasnya 0. Nah, 0 dengan 2pi. 2pi itu 360. Jadi kalau diisi sebelum ini dan sesudah ini. Gini. Kalau tangan 45 itu 1. Kita ingatnya gitu. Tangan 45 itu 1. Berarti ini sudutnya ya kurang dari 45. Oh iya, betul. Kurang dari 45.
Jadi ini gambarnya ke panjangan ini. Ya, jadi x itu misalnya di sini nih. 45 aja kurang. Nih, kalau 45 tuh di sini. Kenapa yakin gini? Tangan 45 kan 1. 1 itu tuh 88. Ini cuma 58. Tangan itu tuh membesar. Nah, kayak gitu. Oh, kalau gitu gini. Kalau gitu kita coba saja sebelum 45. Ya, dia tuh sebelum 45. Nah, misalnya kita coba ya. 30, misalnya gitu ya. Nah, misalnya x-nya itu 30. Kalau tangan 30 berapa? Tangan 30 itu ya 1 per 3 akar 3. Saya itu hafalin akar 3 itu 1,7. 1,7 berapa gitu, gak penting-penting. Nah, ini kalau dikerjain 0,6. 0,633 gak penting-penting juga. Ya, gitu ya. Oh, bukan, 0,5. 0,5. Kalau 0,6 itu 1,8 ya. Yaitu 0,5. 0,5 itu 15. 567. Oke. Okay. Nah, sekarang gini. Kita sudah tahu nih. Dia 5/8 itu lebih dari 0,5. Berarti si x itu antara 30 dan 45. Jadi saya kita coba nih ya. Di sini kan kita mau tahu plus apa min. Coba aja 30. Oke ya, kita coba 30 ya. Nih coba 30 keturunan. 5. Nih cek 30 nih. Cek 30 derajat. 5 cos 30. 5 cos 30 itu setengah akar 3. Dikurang 8 sin 30 setengah. Plus apa min? Gini, 5 akar 3 itu 1,7. Ya, nih kita mau ngeceknya nih. 5 kali setengah akar 3 ya. Berarti 5/2 kali 1,7. Ini kalau dihitung ya positif. Oh, bukan. Bukan begitu. Ini 8,5 dibagi 2. 4,25. Kira-kira gitu ya. Ini 4. Jadi 4,25 ini enggak berhenti-henti. Ya, dikurang 4 positif. Gitu ya. Berarti di daerah sini positif nih. Nah, di daerah sini bagaimana? Isi aja 45. Nah, kita coba ya. Ke sini ya. 5 cos 45. 45 itu setengah kali 2. Berarti 5 dikali setengah kali 2. Dikurang 8 dikali sin 45 setengah kali 2 juga. Negatif. Ini 5 dikurang 8 ya. Ini ya sama. Berarti dari sini negatif. Nah, sampai sini. Kalau gitu kita sudah dapat nih satu nih. Plus itu naik, min turun. Oh, dia itu maksimum. Kalau gitu kita yakin yang ditanya itu sebenarnya si x-nya, gitu ya. Nah, tapi kita sudah dapat nih x-nya ya. Enggak tahu sudutnya berapa. Cuma tahu kira-kira. Sekarang kembalikan ke sini, kan ditanya y-nya. Berarti y sama dengan kok enggak tahu sudutnya kok bisa kembalikan gini. Karena ini kita punya segitiga bantuan sinus demi depan bagi miring, gitu ya. Jangan lupa ya, sin itu biar gampang apanya demi, kosinus itu sami samping bagi miring. Demi dulu, demi 5 per akar 89 ditambah kosnya sami 8 per akar 89. Ini jadinya 25 per akar 89 ditambah 64 per akar 89. Sampai di sini, ini kalau dikerjakan jadinya 89 per akar 89. Supaya bagus, rasionalkan kali akar 89 per akar 89. Oh, ini kan akar 89 kali akar 89 ya 89, kecoret sama yang atas. Oh, kalau gitu jawaban akhir akar 89. Dipilih yang X. Oke, bisa ya? Soalnya lumayan ya, lumayan bagus. Jangan berkecil hati, belajar yang banyak, diulang-ulang. Sebenarnya prinsip-prinsipnya seperti ini, pasti bisa. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe, tukar update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.